Suami Uut Permatasari AKBP Tri Gofarudin Pulungan resmi menjabat sebagai Kapolres Goa. Oleh karena sang suami naik jabatan, rumah dinas yang ditempati Uut dan suaminya mendadak viral di media sosial. Dalam unggahan di laman Instagram, rumah dinas Uut terlihat sangat sederhana dan jauh dari kesan mewah. Uut juga berpose bersama putranya sembari menuliskan keterangan bahwa ia telah tinggal selama 1 tahun lebih di rumah dinas tersebut. Tak terasa sudah 13 bulan kami tinggal di UB 130 Lembang, dalam rangka mendampingi suami yang berdinas di Sespim Lemdiklat Polri. Alhamdulillah, wa syukurillah, UB yang memberikan kenyamanan, ketenangan dan keberkahan. Terima kasih UB 130, kami pamit dan kami akan selalu merindukanmu. Tulis Uut menuliskan salam perpisahan pada rumah dinas lamanya. Unggahan Uut pun menuai komentar dari netizen dan rekan artis yang mendoakan agar suami Uut bisa mengemban tugas yang baru. Ehat-ehat bahagia selalu Mbak Cantik dan keluarga. Komentar Fitri Karlin, selamat ya atas projab Kapolres ya Ibu Ketua Cabang. Sukses amanah insya Allah berkah manfaat UTK orang banyak. Sambung komentar dari netizen. Hebatnya Mbak Uut artis tapi mau mendampingi abdi negara dalam kesederhanaan. Timpal lainnya, Uut Permatasari dan AKBP Tri Gofarudin resmi menikah pada tanggal 16 Februari tahun 2015 silam di Masjid Agung Al-Akbar. 1 tahun usai pernikahannya, Uut dikaruniai seorang anak lelaki bernama Rafif Atallah Pulungan.